Welcome back to my channel, Haring Chai. Kita intro dulu bosku. Kabar untuk semua, semoga pada fine-fine ya kan. Kembali lagi di konten Choi Reaction Big Boy. Dan kembali bersama saya, your motherfucking captain, you're the best channel in the world, panutanmu Ayeng Choi. Jadi di video reaction kali ini kita bukan reaction di Libi dulu ya ngap. Kali ini kita bakal reaction salah satu salah satu Indo Pride kita ya di bidang per beatboxan, yaitu Lord Adi Kerang si tikus berat. Maksud gue tikus berut. Jadi si Adi Kerang, kalian pasti udah tau lah si Adi Kerang itu ikut dan pernah dagorek juga. Dia ikut yang namanya Beatbox World dari Korea yang ngadain ya, Beatbox Korea. Dan dia lolos eliminasi itu nomor 6 kalau gak salah. Nomor 6 atau nomor 4 ya, gue lupa. 6 kayaknya. Dia lolos. Dan Rafli, bos kita yang kita dambakan, yang kita idola-idolakan, yang kita pikir dia akan lolos, ternyata Adi Kerang yang lolos ya. Dan untuk Bang Rafli, dia memang gak lolos, tapi di pemilihan wildcard itu dia menang gitu loh, wildcard terbaik gitu, wildcard favorit atau gimana gitu, terbaik lah, dan dia menang si Rafli ya, kita kasih aplaus. Dan si Adi Kerang, dia kalah di battle lawannya B-Art bos. Gila gak tuh lawan B-Art, gue udah mikir kata gue Adi Kerang kalau ketemu B-Art ya kan. Wah gila, bingung gue dukung siapa ya. Gue mikir wah B-Art idola gue, Adi Kerang Indo Pride siapa ya. Gue mikir tetep B-Art menang jelas. Kalau gue pikir B-Art sih menang kata gue. B-Art juga udah kenal sama orang-orang yang jurinya segala macem ya kan, udah ada koneksi juga. Dan emang B-Art ya levelnya tuh gimana gitu. Sedangkan Bang Adi ya apa ya, baru gitu loh, baru terjun orang itu ke sana gitu ya kan. Cuman itu udah menurut gua adalah hal prestasi yang sangat-sangat luar biasa ya, untuk diri dia sendiri dan negara. Keren-keren anjing, orang Indo bro lawan B-Art bos. Orang pertama tuh lawan B-Art, kayaknya orang Indonesia pertama melawan B-Art. Dan si Adi Kerang kalah. Kalahnya tuh setelah dia kalah ya, kalau nggak salah dia tuh sistemnya gue nggak ngerti waktu itu, kenapa kayak main Pokemon, main Yu-Gi-Oh gitu, kartu-kartu. Waktu gue nonton live streaming, nggak ngerti gue ini better kayak gimana sih. Maksud gue nggak live gitu, di record dulu baru di ituin. Gue nggak ngerti waktu nonton live. Dan pada saat gue nonton live itu jurinya semuanya jurinya 5-5 yang ketiga ya, gue lupa waktu nonton live itu tanggal berapa. Itu jurinya semuanya milih dia, tidak ada yang milih Adi Kerang sama sekali. Ingat banget gue waktu live. Cuplikan live streamingnya masih ada ya? Kayaknya nggak ada deh. Karena di video ini gue bakalan nge-react cuman si Adi Kerang yang kartu-kartunya itu loh. Ada berapa sih itu? A, B, C, D, E gitu kalau nggak salah kartu-kartu. Nah, itu di upload setiap beatboxer yang ikutan battle, yang lolos wildcard, yang udah masuk ke battle 16 itu atau walaupun besar itu, mereka semuanya di-upload kartu mereka ke Beatbox The World. Tapi battle-nya enggak, makanya gue mau nge-react itu. Gak tau kenapa battle-nya belum di-upload ya. Apa emang nggak di-upload kayaknya? Gue show ini beatbox nih cewek, nanti dah kita lihat. Nah ini kartu-kartuan gini nah. Nah si Adi Kerang menang bos, menang melalui vote. Ini maksudnya adalah routine terfavorit, the power of netizen Indonesia men. Tidak ada lawan, tidak ada obat memang netizen Indonesia ya. Selain mereka bisa menghanguskan Instagram pro player yang ngebantai tim favorit mereka, netizen Indonesia juga kalau ada hal-hal yang berbau Indo Pride pasti wah lu lihat ngentot. Nepom, seorang Nepom kalah jauh anjing sama Adi Kerang. Nah yang gue ingat, karena ini kan gak ada battle-nya gitu ya, live streamingnya juga kayak dihapus gitu. Yang gue ingat waktu itu pas Adi Kerang sama B-Art, itu Adi Kerang duluan ngasih kartunya. Adi Kerang keluarin kartu terbaiknya, rutin A. Rutin A sama B dia keluarin. Nah, sedangkan si B-Art, itu B-Art tuh keluarin yang E, yang pertama. Round pertamanya dia keluarin yang E. Dua kali apa sekali ya? Setahu gue sekali deh, seinget gue waktu itu. Yang jelas Adi Kerang yang paling bagus, si B-Art yang bawa sekali, seinget gue. Kalau dua ronde berarti si Adi Kerang A dengan B, si B-Art itu E. Gak tau gue satu lagi, gue lupa, serius. Dan kita react Adi Kerangnya dulu ya, let's go bosku. Ini sesuai permintaan lu semua juga kan. Bang, kapan dia Adi Kerang Beatbox The World? Anjing, keren banget. Iya, siap-siap. Ini, udah di depan si mata langsung aja, let's go. Adek. Yang pertama, Adi Kerang. Sini.
Alhamdulillah bosku. Mic-nya mahal banget anjing, 4 juta soalnya gue cari. Hey. Sampai ada cerumbau komen ya. Parang to party, you very good party. You very good party, you very good party. Parang to party, you very good party. You very good party, you very good party. Parang to party, yeah. Parang to party, yeah. Parang to party, yeah. Parang to party, yeah. Pyop, 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 pyop. Counting them. Gile bosku audionya. Itu apa ya? Kayak dalam, kayak agak kurang berbunyi, tapi efek gitu loh. Dark sound apa aja? Ya? Bring it back. Habis anjing. Nah ini round pertama di kerang sih, dua kalau dua round. Nah, apa satu round gitu, gue lupa gitu. Nah setelah ini baru BR, BR keluarin yang inget banget gue cok, gue nonton live streaming ya gitu. Kalau gak yang yang day lah gitu, gue lupa sih BR. Ya liat dulu. Nah tadi ya. Berarti ini ibarat kita nonton battlenya gitu ya, tapi tanpa juri gitu. Gue yang pilihin manual gitu, ngeliatin sendiri. Oh, ini lawan Adi Kerang nih. Ada monitornya lagi ya audionya di belakang. Mic mahal. Enak banget ya, apa lip oscillation-nya si BR ini anjing banget emang. Let's get decked. Sama-sama Dachshund ya tadi ya. What's up guys, my name is Beard. Hello VR, VR. Adik Kerang ada ngomong gak di si belakang ya? Oh ada. Bye, thank you. Anjing. Inilah yang lawan Adik Kerang, ingat gue. Lawan pertamanya, nah kita langsung ngelag Adik Kerang lagi yang mana? Yang B. Terbaik yang gebok netizen Indo ya. Nah, kan? Ini dua round berarti dua round. Ini round keduanya Adik Kerang kartu ini yang dia pakai. Gak pakai kos kaki apa apa itu? Dijimam. Biar banget ya. Cocok telan biar. Headband. Disagree. I travel the world and seven seas. Everybody is looking for something. Ooh.
I'm a freak, drop like that. Take this out, boy. Rapi anjing gila sih. Gue ngeliat sih perjuangannya bikin ini wire konsep video segala macamnya tuh berkali-kali, dan ya itulah dia bikin di Instastory waktu itu gue lihat. Oh iya, udah ngomong-ngomong, dia itu ada Instagram baru ya, Adikrang yang lama, yang follower udah banyak tuh gak tahu kenapa hilang. Kalian bisa follow ya, apa ya? Biasa. Ya Adikrang, ketika di IG ada tikus berut langsung muncul loh pasti IG barunya ya. Nah, BR keluarin yang mana nih, gue gak tahu anjing. BR lupa cok, sumpah gue lupa BR yang mana yang keluarin, yang bukan yang D deh sih, ingat gue. Ya yang habis yang itu kalau salah yang atas gitu loh, antara yang A atau yang B. Yalah kita nonton Adikrang aja ya di sini, enggak usah biar yang jelas gue inget dia keluarin yang itu pas lawan Adikrang. Langsung cek ke yang C ya. Mana C. A B C. Gue belum lihat nih yang C, serius. Soalnya kan dia langsung kalah Adikrang pas di battle pertama. Jadi gue belum lihat yang C. Ada yang bapak pakai bala motherfucking bow aid. Ngomong apa bang? Dikit cuci motherfucking bow. Motherfucking bow aid. Ama pula bis dikit cuci motherfucking bow. Gak tahu gua ngomong apa. Ada yang bapak pakai bala motherfucking bow aid. Apa gitu pada motherfucking bow. Goblok. Ama pula bis dikit cuci motherfucking bow. Oh. Ama pula hit with the stick di motherfucking flow ini apa liriknya that stick anjing. Baru kejelas tuh pas yang lirik terakhir di bar terakhir. Fucking bow ape. Ama pula bisa tiki tiki cuma. Nah, baru jelas. That's stick. Anjing, gua suka banget kok suka nadi kerang yang demen. Yang gitu-gitu. Pernah dia di Werewolf yang Seven to Smoke itu yang dia lawan siapa ya? Lawan Bang Vial kok asal itu anjing enak banget tai. Tai apa lawan Satya gitu, gue lupa. Motherfucking boom. Pengen gue BMG halus kayak gitu loh. Motherfucking boom. Ama pula bisa dikit and that's the anjay. Cek. Tadi kan kayak efek Rafli gitu loh. Nah, itu gak tau efek apa tiba-tiba dipakai Rafli. Nah, kita langsung lanjut lagi ya. Sangat amat teramat mantap surantap dah Bang Haji. Imagine Fokoda and Adikrang. Wah ini Adi Kenan anjing apa goblok. Adi Kenan goblok. Let's go. Oke, ini yang D ya. Udah siapin untuk drop nih. Apa nih? Kangkung kah? Ada gak dia pakai kangkung ya? Gak tau. Yo, are you ready to kill him? Yeah.
just fucking go with the pain that's full and show me the pain that's vibe. Finish him. Pay on. Gue suka banget loh Adi Kerang kalau habis ngakhirin beat, ada siulnya gitu aja. Sering deh gitu gue liat kalau di Instagram. This MVP sick man, ya ya. Wajar aja jadi MVP. Nah, dan yang terakhir ya wildcard, terakhir, let's go, let's go. Hey, lap pada Abi the Killam. Dia lah. I'm going for the knife, beep, pull out. Let's go. Mati gambar gue sih. Come on, feeling like a boss. Come on, feeling like a bitch. Gue suka anjing, keren banget nih yang ini. Langsung gas MVP insyaallah, dan ternyata berkat dukungan kita semua juga udah gue juga bantuin kemarin. Jangan lupa kalian like ini, gue bikin di Insta story juga waktu itu di Kerang, dan alhasil beneran dia menjadi MVP ya. Oke, congratulations lah tuh Adi Kerang. Gue baru lihat nih yang C yang D yang E, karena soalnya pas battle live stream itu A sama B doang kan, cuman 2 round gitu. Gila, gak tau ya dapet berapa ya dia waktu itu ya. Ada di kontennya kali ya, yang dia pernah bikin itu. Coba kita lihat, rasanya ada di thumbnail gitu sih. Gak di Kerang Dunia. Nah, $2,000. Kita lihat berapa. $2,000 berarti 30 juta dong. Fix 30 juta. 28 juta anjing. 14 tambah 14 ya sih 28. Wow. Gila anjing. Gokil, gokil, gokil. Tapi sebenarnya gue yakin sih dia bukan ngincer duitnya pasti. Gak aja waktu itu habis kalah masih gitu kayak stay on Discord. Dia bikin di Instastory sampai kalah kok kabur bro katanya. Kalah ya terus belajar gitu, terus stay gitu ya. Nyanca, suka dia gini-gini. Dia pengalaman berharga banget sih menurut gue. Lu bayangin cok, misalnya diri lu nih di posisi di Kerang battle lawan BR, jurinya ini orang-orang di City. Maksudnya apa anjing? Pokoknya kalau misalnya offline itu kayak ada di GBB gitu lah gitu. Di kelas-kelas GBB gitu ya, kelas dunia gitu men. Ya masa lu pulang boy? Gak mungkin lah. Gokil sih. Respect. Gila, keren banget cing. Di Bursa Unitan bisa juara 6 wildcardnya masuk top begitu loh. Dan dia terfavorit nomor 1 ya. MVP winner dapat $2,000, 28 juta rupiah. Congratulations. Nah kalau yang Rafli gue dapat berapa tuh kalau yang Rafli ya. Yang wildcard terfavorit itu gue gak tahu itu dapat berapa. Yang jelas mereka berdua
gokil. Kita doakan sih semoga beatboxer itu ada lagi yang bisa berprestasi lagi seperti Bang Adi Kerang dan Rafli. Ini merupakan contoh untuk diri kita, untuk diri gue juga, sebagai motivasi juga ya, agar kita sebagai beatboxer Indonesia tahu gitu loh, beatbox tuh gak cuman lihat nih dong, 28 juta dari beatbox, dari buang ludah, dari ludah jadi duit. Inilah beatbox ya, seni beatbox. Tangan dulu kita. Yaudah, kita coba reaction kali ini. Kalau lu suka jangan lupa di like, kasih gue kritik dan saran di kolom komen, share video ke temen lu, dan jangan lupa lu subscribe dan tidak skip iklan, oke? Dan jangan lupa subscribe juga channelnya Adi Kerang, channel Raffly dan Beatbox World, dan follow Instagram gua dan Adi Kerang ya. Nah, even Adi Kerang Instagramnya baru, follower gua masih lebih dikit daripada Instagram barunya, makanya follow ya, gua juga. Bye cuy, see you guys in next video. Peace out.